Yo guys, dari sekarang kita udah pengen check out hotel. Misi, mau check out? Iya, kamar satu ya. Tapi belum bisa kasih ini ya, apa nomornya? Oh iya, nggak apa-apa. Berarti aku langsung aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oh iya, yaudah. Makasih ya mbak. Yeah. Ya, makasih ya mas. Iya. Yeah. Ya bro, jalan bro. Pesan bro. Pesan apa? Bebar. Gak usah, 140 meter doang kok. Gue sekilo jalan lanjut dari Cikini ke IKJ. Oh, yaudah yaudah yuk. So, kita udah dapet hotel. Enggak, tadi enggak buat tas. Udah dapet hotel dan kita nunggu yang namanya check-in dulu. Check-innya soalnya jam 2 siang. Salam-salam dong buat keluarga gitu. Oke, buat keluarga gue baik-baik di rumah ya. Di sini anaknya sehat-sehat aja kok. Anaknya aman. Anaknya aman, tenang aja. Oke, kita mau nitip barang di sini. Di resepsionis, terus kita nyari makan soalnya udah pada kelaparan. Sambil menunggu check-in yaitu jam 2, kita mau makan dulu ke KFC. Gua nge-vlog, ngambil footage-nya seenaknya gua aja, dan kalau misalkan kalian ngomong di YouTube gua kayak Bas lu tuh niat enggak sih bla bla bla. Gua niat dan gak niat lah pokoknya. Yang penting YouTube gua ada aja konten. So guys, jadi sekarang kita lagi makan KFC. Sudah makan di KFC, udah selesai. Jadi sekarang kita tinggal 1 jam lagi. Tinggal menunggu 1 jam lagi untuk check-in di hotel kita. Yo bro, sekarang kita mau masuk ke kamar kita, yaudah. Kamar kita 216. Aku bisa mencet full. 216. Sana. 216 di mana ya? 216. Ini adalah kamar kita, jadi kita memilih yang king bed karena kita bertiga. Dan ini jendela pemandangannya langsung depan banget pemandangannya. Noh. Depan, cuk. Gitu. Jadi gua ada yang scene buat pintunya gitu. Ada TV. Nyaman ya? Nyaman ya? Elu ngomongnya lu. Hello guys, ini kita lagi di hotel, namanya Hotel Redo Syariah. Semoga kita diridoi. Amin. So, hello guys. Jadi sekarang masih hari pertama di Malang dan ini udah malam, kita ada di penginapan. Anyway, gua sekarang mau nyari makan sama Lintang soalnya si Anam tadi udah keluar duluan pas kita pada tidur. Gua mau guys, ikut guys. Jadi ikut Nam. Jadi ikut guys. Ya anjay, ya udahlah, yuk. Jadi kemungkinan besar gue nggak ngevlog sih untuk makan, soalnya makannya di KFC juga kan. Kita hari ini makannya full di KFC. Terus mungkin besok baru di restoran lain. Yo guys, welcome to days kedua. Jadi sekarang masih di Malang dan sekarang kita mau buat breakfast. BTW sekarang jam 8. Ya, jam 8. Iya, jam 8 dan pengen breakfast. Sekarang lagi siap-siap, si Lintang baru bangun, si Anam bangun dari tadi dan gue juga bangun dari tadi. Makasih, Mas. So, kita udah di tempat makan ya. Oke. Okay. Ternyata makanannya itu disiapin bukan ini ya. Prasmanan. Oke, kita makan dulu bersama Anam dan Lintang. Kita juga vlog.
makan. Dan sekarang pengen mandi-mandi dulu, siap-siap, terus pengen melanjutkan liburan lagi, nggak tahu kemana. Mungkin ke daerah Batu, kalau nggak ke pantai. Pokoknya keliling-keliling aja. Soalnya di hotel terus kan jadi enggak ada kesannya untuk jalan-jalan gitu. Ayo kita terus aja, guys. Oke. Okay. Tungguin gua anjing. Yo, guys. Jadi Lintang anak PNS saking kayaknya dia beli mobil ya, Pak. Di Malang coba. Di Malang, gila. Thank you, Tang ya. Makasih banget, Tang. Iya. Gila, sama-sama. Jadi, guys, kita udah nyampe di salah satu gelato yang ada di Malang. Jadi kita sudah selesai makan gelato, bubur gelato. Menurut gue ini bubur gelato itu gelato ikoniknya Malang ya. Jadi kalau kalian main ke Malang, usahakan main kesini juga. Soalnya ini rekomendasi juga dari kita. Dan gue kan udah 2 kali Malang. Yang pertama juga gue langsung cari gelato. Hari pertama nyampe Malang tuh gue langsung cari gelato dan ketemu bubur gelato. Gue suka yang creamy-creamy, tapi yang buah itu yang masuk ke gue itu banana doang sih. Menurut gue ya, gue kalau masuk gue pisang sih. Kalau gue pisang, iya gue pisang. Lu banana tadi? Banana pisang pilih. Oh iya, sorry. Iya bener dah. Yaudah, kenal semua ini, langsung takut ini. Yaudah, sampai di vlog selanjutnya.